Waduh. Halo. Iya. Dengan siapa? Halo. Iya. Yeah. Halo. Hey, Bayu masih Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam obrolan Bandi. Udah lama ya kita nggak bikin konten ya. Udah lama banget. Udah lama banget nggak bikin konten. Udah lama banget kita nggak penelusuran. Bahkan sampai WA, sampai ada DM, ayo bikin lagi Bandi, ya, bikin. Makhluk-makhluknya juga, ayo dong kunjungin kami. Dan yang paling unik nih waktu kita DM-nya itu, ayo dong ngelawak lagi. Jadi banget nih kontennya misteri, kita horor ya. Atau lawak ya. Terus juga bingung gitu loh. Yang penting ditonton lah enggak apa-apa. Iya, penting ditonton, di-subscribe, biar view-nya banyak. Tapi lucu loh. Ayo dong lucu lagi. Lah ini kita konten horor apa kita konten? Kita deg-degan loh padahal di TKP deg-degan ya. Yo, enggak ngelucu. Dan sekarang ini malam ini kita di mana, Bro? Di daerah rumah lo nih, bukan daerah Cinere, bukan daerah selatan. Kesyong. Bekesong. Kita ada di Bekasi ya. Yeah. Di salah satu pabrik tua yang dulu nih diresmikannya zamannya presiden zaman gue 32 tahun yang lalu. Oh, ini di tahun berapa? Kan itu panjang. Puluhan tahun. Yeah. Jadi udah lama. Jadi dulu diresmikan oleh Pak Harto dan ini pabrik kancing ya kan sempat jaya dan tutup. Ya kan, tutup. Dan setelah itu meninggalkanlah cerita-cerita misteri. Tahun berapa ya? Saya kurang tahu ya, tutupnya. Puluhan kayaknya. Tapi udah 20 tahun yang lalu katanya. Di 97 kalau nggak salah ya. Jadi sempat ada sengketa juga ya? Iya, sengketa. Dan konon katanya sejak tutup sampai sekarang, ya yang namanya penampakan-penampakan. Bangunan tidak berpenghuni, pasti dihuni oleh? Yang lain. Nah, malam ini kita dapat kesempatan untuk mengeksplor khusus kita berdua ya kan ke dalam ada apa kita sendiri nggak tahu ya kan. Oh, gelap banget ya. Untuk lebih pastinya kita masuk aja, Bro, ya. Oh, pasti. Yo, masa kita mau pulang ini? Tapi ingat, ini bukan lawakan. Ini eksplor ini dan, bener-bener loh. Dan kalau terjadi sesuatu jangan ketawain. Yuk kita mulai masuk ya. Oh ya, kita ditemenin ya, ada gerombolan kali ini, ada namanya Om Edo, ada lagi dengan Om Aldi. Ini di, apa apa di? Nah ini ada Om Edo. Ini sih setiap hari ikut kayak gini. Ya, yang akan menemani. Oke. Kita udah ada di tengah ya. Terus belakang apa, Bro? Suasananya emang gelap banget, tapi di tengah ini kita sih baru ngelihat kayak tanah lapang kosong, tapi di sebelah-sebelahnya ada bangunan. Nah, kita belum tahu tuh di sana itu isinya apa ya. Soalnya ini juga baru turun hujan tadi seharian. Jadi kita belum tahu itu di sananya ada apa. Kita akan ke sana. Tapi sini gimana, Mas Bay? Kondisi lu aman? Udah enggak aman. Udah enggak aman. Aman ya, udah enggak aman. Jadi bukan enggak aman, sih udah ada interaksi. Ini ke tanah kebon, terus ini ada bangunan. Ini bisa lihat bangunannya
bangunannya cukup tua. Tua. Tanah ada, kiri ada. Mau kemana dulu, bro? Kiri dulu. Serah, terserah lo. Kiri lo dulu. Merasakan ya, di sini gimana? Tengah-tengah gini? Ya nanti ke tengah. Ini ya kita kiri dulu yuk. Ya kita ke bangunan yang ada di kiri. Ini gede banget. Ini gede banget ruangannya. Ini lo bisa lihat. Dapat apa ya? Hah? Ya. Lo ya, melihat, merasakan apa? Ya kan. Hah? Apa? Ada apa? Ini. Halo. Anybody home? Nggak ada yang menjawab. Lagi nah ini mobilnya bang. Kamu pernah dipakai acara ini deh? Acara apa? Di hall ini pernah ada acara kontes bayi deh. Ya. Benar. Banyak. Aduh, kayaknya sempat jadi hall di sini. Baik. Ya. Nah, kenapa? Jadi kalau mungkin teman-teman apa di sini ya, kalau misalkan melihat kayak ada yang barusan ada interaksi itu ada kayak semacam nah. Mungkin orang melihatnya kalau lu gua kasih tahu kan suara tuh denger ya. Dan Jadi tadi ada suara, nggak tahu gue suaranya suara apa, dan Mas Bayu di sini kan yang paling sensitif, dia juga, gue juga sebenarnya merinding. Ini baru awal-awal gue juga merinding sebenarnya, karena di sini gelap banget dan juga emang udah puluhan tahun ini tidak terjamah ya oleh manusia normal. Mungkin hanya ada beberapa orang di sini yang penelusuran juga. Namun kondisi di sini, gue merinding banget di sini. Beneran baru kali ini. Memang di kenapa, sini. Kenapa? Di ya, sini ada. Di sini ada cukup yang kuat ya. Ada yang kuat. Ada kayak kalau lu gua kasih tahu matanya merah. Bulu berbulu sama di mana? Di barusan suaranya. Gua dengar. Itu ada ketawa barusan. Gua dengar ketawa. Ada yang ketawa ya. Gua dengar. Itu ada yang itu ada kayak tante kun gitu di sini. Di situ ya. Tapi kita, tapi ini enggak. Barusan masa keganggu atau gimana, atau kita suwon dulu, permisi dulu atau gimana? Tipikalnya memang mengganggu, tipikalnya memang nggak ada, kita pun kita lewat depan aja pasti diganggu. Nah. Apalagi ya ada kita masuk sini. Ini malah justru akan menjadi interaksinya sangat kuat ya sama kita, dan saya yakin kayaknya ke depan justru, oh ya by the way kita udah dua kali loh kesini, dua kali yang pertama gagal ya, yang pertama gagal dan ini, dan kayaknya sepertinya kita udah dinantikan. Yuk kita kesana ya. Kenapa? Ini cukup mungkin ini salah satu sentral ya di sini, tapi gue mau halo ya yeah. Halo hey Bayu, masih Bayu. Gue kirain udah mulai. Ya, gitu. Gue berusaha untuk selalu gue ya. Gue ini di saat interaksi gue nggak akan memberikan seluruhnya ke mereka nggak. Yeah. Di sini ini tadi gue bilang yang makhluk itu gede. Ada di salah satu pohon yang namanya pohon ketapang, tau nggak lo? Tahu, pernah dengar. Nah, emang ada di sini ketapang? Dia doi yang di situ seneng banget yang kayak gituan tempatnya. Nah, tapi ada di sini ketapang. Tadi kan kita waktu mau berangkat paling lucu nyokap gue bilang datengin kamar mandinya, katanya di kamar mandinya itu kamar pegawai. Kamar mandi itu katanya tante kuntinya di situ paling banyak. Nah ini delala kalau kita diarahinnya langsung ke situ ya. Ntar ya. Iya. Yuk. Halo, permisi. Wow. Lihat. Ya, sudah nggak tahu bentuknya seperti apa. Halo. Ini ya, yang kamar mandi itu ini? Hah? Iya. Halo. Misi. Sini.
dia tahu. Wow. Apa itu? Bunyi apa itu? Hah? Bunyi apa tadi? Halo, permisi. Nah ini bisa di syuting sini, Yan. Ah, beta papang itu? Bukan. Papang itu. Ini udah dirimbunin, ya. Itu sampai sana itu masih belakang hutan. Ini kamar mandinya. Ya kan? Nah. Gue mau tunjukin tempatnya yang tempatnya ya salah satu tempatnya dia favorit. Nah, ini ada yang pegang center gue. Ini salah satu tempat favoritnya si makhluk yang berbulu dan mah merah. Tadi ada di sini. Ya, tadi dia dari sini udah jelas nunjukin suara ketawanya pun tadi ada di sini, suara bantingannya pun dia banting di sini. Dia inginnya intinya gini, pengen nunjukin gue ada di sini. Ya. Ditungguin gitu ya. Ya emang merinding banget. Gue merinding banget sih. Lo merinding om? Ya. Enggak? Hah? Dikit. Dikit. Tuh itu bunyi apa lagi tuh? Sebelah kanan. Dari tadi. Dari tadi. Ya. Tadi sebelah kanan ada. Sebelah sana ada bunyi lagi. Tadi pas kita masih ada di sana, itu suara bunyi ada di sini. Yang tadi mungkin Mas Bayi bilang bahwa ya tadi dia ingin menunjukkan eksistensinya. Di sini ya. Kita nggak usah, ibaratnya kita nggak usah masuk ya. Kita hormati juga. Ini bisa dilihat nih. Mungkin Vian bisa ngambil seluruhnya rumahnya. By the way, konon dulu pemiliknya sini, ya dia bro ya, pemiliknya sini suka semasa hidup dia bermain memberikan sajen untuk kemajuan pabrik ini supaya usahanya, maju usahanya. Tapi suatu ketika si pemiliknya akhirnya bunuh diri. Pemiliknya itu tadi yang mainan sajen bunuh diri dan akhirnya sekarang ya ini karena dia mainan sajen, dia mainan itu mau nggak mau ini jadi sarangnya mereka untuk demit-demitnya itu ya untuk emang yang memang diundang ke sini gitu loh. Jadi waktu ada orang aja mereka sudah senang sini, apalagi sekarang ditinggalkan orang gitu ya. Mereka itu bunyi lagi. Gila berat banget. Ini bulu-bulu gua. Nah. Jadi kayak penuh gitu. Ya. Ya. Nanti buat teman-teman yang di sini kalau mulai tengkuknya udah mulai rasa sakit bilang aja ke aku. Tapi kalau selama masih merinding is okay. Udah mual, merinding. Ini baru satu tempat, tapi kebetulan kita oke, ada suara lagi barusan. Ya. Tapi selain makhluk yang tadi lo bilang, yang tadi badan gede, mata merah, ada lagi ya? Yang udah jelas si genderuwo tadi, ya kalau kita bisa bilang jenis jinnya itu genderuwo sama kuntilanaknya udah jelas. Itu udah jelas menunjukkan eksistensi. Ada. Hadir. Tadi di sini, sekarang nggak ada. Sekarang di sini pun juga nggak ada. Mungkin dia juga lagi ke tempat lain. Ya. Tapi selain sosok itu ada lagi nggak? Yang... Sejauh ini gue belum. Berinteraksi. Yang jelas berinteraksi sama dua tadi itu jelas. Dia mau ngobrol sama lo? Gue nya nggak mau. Kenapa? Lu sombong banget. Gue ngobrol sama lo. Lu sombong dong. Lu tamu. Kenapa dia coba ngobrol nggak mau? Suka gila dia. Bukan. Enggak. Kenapa? Pertanyaan itu nanti aja kalau kita ini masih banyak tempat lain ya kita datang ke tempat lain. Itu ya. Orang mau diajak interaksi kok lo nggak mau? Nah, kita masuknya mungkin dari situ aja ya, dari depan situ kayaknya. Iya. Jadi di pabrik ini ada dua bangunan ya. Tadi di sebelah sisi apa ya? Kanan ya. Kalau dari sini kita sisi kanan ada bangunan. Nah di sini juga ada bangunan juga. Nah ini juga gelap banget. Kita nggak tahu ada apa. Kalau di sini gimana, Mas? Aman? Nggak, aman. Di sini aman? Aman. Sekarang aman. Tadi waktu pertama kali masuk, mungkin dia kaget ya, karena aura kita kan bersinggungan. Tapi kita akan coba lagi masuk ke daerah di sini, tapi masuknya dari pintu sana kayaknya. Ini nggak ada apa-apa, Mas Bay? Sementara ini belum. Hah? Sementara ini belum. Belum? Sementara ini belum. Sementara ini belum. Sementara ini belum. Udah mulai gerimis juga ya. Mulai
ada yang mau beri, ini mulai ada yang mau berinteraksi lagi ya. Ini bangunan kedua di sisi sebelahnya, seberangnya yang tadi udah kita masukin. Nah, di sini juga bangunannya udah tampak hancur ya. Lihat atap-atapnya udah bolong. Ini kalau hujan nggak bisa neduh kita di sini. Enggak. Orang bolong. Ya lu hujan juga ngapain nyari tempat tidur tebel di sini di kafe lah. Ini tidur di sini. Ini bangunannya lebih gede dari tempat tadi ya. Kalau di sini gimana? Ya mulai ada yang mencoba berinteraksi tapi itu sosok belum kelihatan. Kenapa? Enggak, agak aneh sama pohon ini tapi enggak. Yuk kita ini dari syuting ya, yang ini. Udah. Dengan siapa? Mas Bay. Dengan siapa? Kenapa? Ada sosok apa? Mas Bay bukan? Halo? 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 Mas Bay. Kenapa lo masih ada? Kenapa? Ada siluman? Ya ini ada kayak siluman. Siluman ya, tapi kayak harimau gitu ya di sini. Ada harimau, ada ular, ya. Barusan sih harimau kecil, nggak gede, kecil kan di sini. Itu kenapa? Maksudnya dia pengen interaksi sama kita? Ya, pengen interaksi. Kan kebetulan juga tempat waktu gua juga aja, kan gua pernah cerita kalau ada yang suka gitu harimau. Uh-huh. Ya. Dia masuk. Perkenalan. Tapi nggak kenapa-napa, nah, itu oke. Okay. Ya, kalau bedanya kalau yang di tadi dalam gedung sana, mungkin tadi kita lihat ada kayak misalkan ini bro, jinnya kan kategorinya jinnya kayak gembuong. Terus apa? Bil. Nah, kalau di sini tuh lebih kayak hewan. Ya. Ada kayak harimau kecil tadi sama ada kayak ular tapi harimaunya kelihatan kecil. Ceritanya mungkin rumah penduduk yang mungkin dia tahu. Halu-halu manggil siapa sih? Enggak tahu. Gua tuh ada nyaut. Veronica ya. Oh, halu-halu manggil siapa lu? Udah tadi ada yang nyaut. Telepon. Siapa tahu ada yang nyaut kan? Kabur kan kalau ada nyaut kan kabur kan? Oke. Orang assalamualaikum gitu. Telepon aja. Langsung halo kayak. Enggak coba tahu kan. Konten misteri, Bos. Konten misteri itu serius. Iya. Oh, ini ganding sama Marcel. Siapa? Hah? Siapa ini? Halo? Kayaknya perempuan ya, si kuntinya tadi. Yang dari itu, dari WC ngikutin kita. Kenapa mau ini kali ngobrol? Enggak tahu. Masih ada enggak? Coba pegang. Tapi ini ya enggak full ya, enggak full. Lu mau gua mau enggak tahu juga siapa yang ini tapi nanti lu yang kontrol ya. Waduh.
Gua, lu tahan. Tahan lagi, jangan sampai ini. Tahan lu, Mita. Tahan lu. Pegang. Berat tadi ini, gua sakit. Halo. Hey. Iya, iya. Sini. Bentar aja. Nggak ganggu kita. Ah. Kenapa? Berat banget? Enggak, maksudnya enggak mau masuk. Enggak. Hah? Ya pokok, aduh, sambil dong. Enggak, kenapa? Gue intinya mau berinteraksi. Cuma lo nya enggak mau. Iya, yang di dalam. Kalau nerima gitu ya, dia full. Gue nya selalu nolak gitu. Tapi intinya tadi berulang kali. Tadi siapa tuh yang itu sakit banget kalau gue, siapa tuh? Itu si, apa? Si perempuan tadi. Perempuan? Tetap si kuntinya tadi. Hmm. Gitu, tetap si kuntinya. Wanita tadi. Udah lama ya di sini? Kayaknya. Tahu. Makanya gue nanya. Kayaknya sih udah lama kayaknya. Ikut ya? Ikut terus nggak? Ikut kita. Ini enak aja. Nggak, maksud gue. Tadi selama kita jalan-jalan ikut nggak? Oh iya, kayaknya sih ada. Enggak. Mungkin kita ke tempat yang tadi ya. Kita jujur gue masih penasaran tempat yang okay. Belum tadi sana ya. Nah, yang pertama kali kita masuk itu. Okay. Itu tuh. Sama di situ tadi ujung belum. Orangnya sih besar sana. Panik. Belinya pada sana. Oh iya, mau dicipok. Kan mau dicipok lu. Jadi kita balik lagi ke tempat pertama tadi penelusuran. Setelah ditelusuri, memang di sini kayaknya auranya yang paling kuat. Ya. Di sini baunya juga udah mulai tercium bau-bau enggak enak. Di senter aja dari jauh. Ya. Biar ini biar coba nanti. Kita mau coba berinteraksi ya. Berinteraksi. Tapi berinteraksi dalam arti bukan berarti saya berada di bawah kontrol mereka dan mereka bisa masuk di ini, enggak, tetap saya batasi, tapi nanti akan ada, kalau seandainya diizinkan, ada komunikasi antara penunggu sini dengan Mas Adit gitu, tapi nanti akan melalui saya, karena mungkin ada di sini yang tidak peka dengan kondisi di sini. Saya sendiri enggak, belum tahu siapa nanti yang akan, tapi ngerasain ada sosok ya. Sudah mulai ada. Saya sendiri belum tahu siapa yang nanti akan masuk yang ini, saya sendiri belum tahu. Tapi saya akan coba sekali lagi, kalau di sana lepas dua kali, di sana coba nyoba dua kali tapi lepas, nah kita coba lagi di sini yang pusatnya ada di sini justru ya, di situ ya, sih sebetulnya. Tadi kita ngerasa merindingnya itu ya di sini. Kalau tadi tempat yang bangunan tadi yang kedua yang kita telusuri itu kurangnya. Ya. Saya coba akan buka. Nanti disenterin aja. Terangkan. Oh, malam. Senternya ke arah sini enggak apa-apa. Enggak mau. Enggak mau. Kali ini dia enggak mau. Beda sama di sana kali ini. Tapi yang tadi di sana itu ya, dari sini juga kan? Tapi kali ini enggak mau. Saya coba mengundang tapi nggak mau berinteraksi. Halo. 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 Dengan siapa? Sorry. Halo. Iya. Dengan siapa? Iya. Sorry, kita nggak mengganggu kan? Halo? Iya. Halo? Apa ya? Halo, dengan siapa ini? Nggak, berat. Lo lepas lagi? Nggak. Jangan dipanggil. Kenapa? Dia jangan manggil Mas Bay. Kalau dipanggil Mas Bay berarti dia ngingetin. Dia ngingetin gue lagi. Oh. Iya. Si Adit justru pengen. Oh, gue tahu ya? Oh, iya. Pulang lagi. Kayak bikin film. Makin padat ya. Ngebur. Halo. Ya, siapa ini? Ya, dengan siapa? Siapa? Halo. Di sini aja. Nggak apa-apa, kita nggak ganggu, kita nggak mau apa-apa. Halo.
sini aja sini. Halo. Gak apa-apa di sini aja di sini. Kita nggak ganggu. Kita nggak ganggu. Wah. Baik. Nah, bro, berat. Susah ya. Lalu ngendali ini susah. Hah? Berat ya. Karena yang ini bukan yang barusan ini bukan dolongannya bukan siluman. Ini siluman hari ini harimaunya tadi. Jadi nggak ngomong juga nggak mungkin. Harimau siluman. Ya. Orang yang satunya. Tapi intinya karena gue nggak bisa mengendalikan. Yeah. Karena saya tidak bisa mengendalikan siapa yang mau ke saya nggak bisa mengendalikan. Kecuali kalau gue bisa bahasa harimau, gue coba ngobrol. Jadi dia ngomong halo, gue jawabannya hau. Dia jawab halo, harusnya gue hau juga ya. Kan tadi gue bilang, kalau tanyanya harimau ya? Iya gitu. Ini, ya kan gue gak tau. Dilihat dari ini ya, pergerakannya. Gitu. Tapi gak apa-apa sih, ini cukup. Cukup, penelusuran? Lagi kemana? Oh iya, kita ke belakang aja yuk. Tapi hujan loh ini sebetulnya, hujan. Tapi sekali terakhir, kita ke belakang sana yang lo tadi bilang gak bisa. Kita coba ya. Lapangan. Ini ada pabrik lagi ya, tapi kita tuh gak bisa masuk. Udah banyak ditunggui ilalang-ilalang. Apa tadi? Tapi pintunya sana gak bisa. Dikunci gak, Om? Coba. Gue juga males itu gatel-gatel kan di situ. Lu aja, coba lu. Gak usah lah, nanti lu gatel-gatel. Tapi ini bagian belakang yang udah ditungguin binatang, sudah ditungguin sama ilalang. Ada jalan kapak tuh. Tapi ada pintunya itu, Om? Iya. Itu bolong kok. Apa? Oh, masih ada lagi sana ya? Iya. Hah? Sana apa? Masih ada. Kebon. Kebon doang. Ya, tapi masih lingkungan pabrik kan? Ini ada pohon. Pohon ini ada nggak? Kalau di sini ada nggak? Di luar dari bangunan ini di sini ada nggak? Nah, ini ada yang satu fenomena ini baru kalau tadi kita lihat di sana mungkin ada jin ya bro ya. Hah? Kalau lo mau di sini nih, betul kan? Ada beberapa pusaka. Dulu gua kan hobinya narik pusaka. Lo mau narik? Udah nggak bisa. Di sini ada beberapa pusaka. Ya. Itu pusaka itu karena yang tadi pemiliknya sebelumnya itu main sesajen. Mungkin ya ada pemilik sebelumnya atau enggak, ini kan alam terbuka. Jadi mungkin dia lepas ke situ semua. Gitu. Dia lepas ada pusaka-pusaka lepas mau apa gitu. Keris, tombak segala macam dia jatuhnya ke sebelah situ. Ini ada luang. Enggak bisa lihat ini sedikit. Tahun itu enggak lampu. Hei, air. Woi. Baik. Mas Bay. Kita bayar. Oi. Bay. Udah. Dari yuk. Udah. Yuk. Udah. Yuk. Udah yuk. Bay. Close aja close. Nah, terlalu ini liar banget, susah. Itu kenapa? Dia tahu. Lu suka. Pinter. Udah pinter dia. Dia udah pinter. Karena gua kolektor pusaka. Dia mancing lo ya. Gua hobi banget dan suka banget dengan yang namanya pusaka. Jadi dulu hobinya gua narik barang dan dia tahu gua kolektor pusaka dan dia berusaha untuk narik gua untuk mendekati ya walaupun gua enggak belum tentu bisa narik tapi dia berusaha untuk ngasih tahu supaya gue bisa ngambil narik dia minimal dia minta dimiliki karena dia tahu gue kolektor minta dibawa ya. Beda sama yang tadi jin tadi berusaha masuk lepas dari dalam diri gue nolak ya tapi kalau ini kan lain dia minta dia sudah ada wadahnya tinggal gue tarik aja kita nggak bisa. Dan gue benar-benar ketarik di belakang kesana. Tadi emang nggak tahu jelas maksudnya di sana itu rupanya seperti apa karena gelap banget jalan saya juga nggak tahu cuman tadi emang banyak pohon-pohon banyak ilalang ya gue nggak tahu tadi Mas Bayu ngeliat apa tapi udah kita nggak mungkin kesana sih nggak gelap banget dan juga
kita nggak tahu medannya seperti apa. Kalau bisa tarik tarik masih nggak bisa. Jadi kategorinya memang memang ini ya. Gue yang ketarik tarik. Jadi di sini ada tempat yang buat pusaka. Di situ ada. Jadi kayak udah kayak di. Komplit lah. Ini nih kayak. Lu kayak udah kayak di cluster gitu loh. Ada. Semua ada ya. Di sini tempat pusat ada beberapa pusaka. Tapi emang di kotak-kotak yang gitu ya? Iya. Ini secara siluman, tidak langsung ini ada siluman. Di sini ada. Makhluk-makhluknya. Secara nggak langsung okay. Seperti itu. Secara nggak langsung seperti itu. Dia mengkoleksikan seperti itu. Kalau gue tertarik sana ya, gue tertarik yang itu banget. Nggak usah, nggak usah. Yang pohon pisang. Ya. Oh, tadi ada cahaya tadi di situ. Di pohon pisang ini. Ya. Jauh-jauh lagi. Nggak ono nih, Om. Ya, di pohon pisang itu bener. Di pohon pisang itu. Nggak ono nih, di pohon pisang itu. Oh iya. Ya, di pohon pisang itu. Air dia. Di pohon pisang itu ada pusaka, ada sinar, ada daya kuat ya, yang bisa narik. Tapi ya, kalau nanya gue bentuknya apa gue belum tahu bro. Kodamnya kan di dalam pusaka itu kan ada kodam ya. Itu juga gue belum tahu. Tapi jelas dia tadi narik dia. Gila. Jadi simpulannya tempat ini menurut lo? Kalau kategori beberapa tempat yang kita datengin ya. Ini termasuk yang oke lah. Oke. Yang memang apa? Kehidupannya di sini. Ya. Udah lama tercipta. Ya. Ya. Jadi ada di samping mungkin dulu pemiliknya satu ini bangunan tua. Terus kedua pemiliknya sendiri juga bermain dalam arti kata bermain itu dia seneng main memelihara demi buat kelangsungan bisnisnya dupa dan itu saja. Yang ketiga adalah dia meninggalnya bunuh diri nggak wajar katanya ya kan, dan karena katanya karyawan sini juga ada yang meninggal dulu banyak dulu itu tumbang bisa jadi. Cukup? Gimana? Cukup? Om Adit? Udah? Mana lagi? Mana lagi? Yang mana lagi? Pulangnya lewat situ. Oh, pulangnya lewat situ mau lewat mana? Kita tutup lagi. Pulangnya pasti lewat situ, nggak mungkin lewat sini. Pulangnya kita lewat tol ya, nggak lewat situ. Kita pulangnya lewat tol, ya. Dan ini sekali lagi ini konten misteri bukan konten lawakan, gitu kan? Saya udah keringetan udah habis banget keringetnya saya, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi tadi kita summary-nya di gedung sana ada sosok gendurwo yang apa mata merah. Di pohon ketapang ya, di rumahnya yang tadi rumahnya. Udah kita lihat, terus di kamar mandi itu ada Tante Kunti. Karena ada suara-suara ya tadi sering. Suara tadi. Karena ada ketawa. Ada ketawa tadi. Ketawa jelas banget ketawa. Terus di gedung sebelahnya tadi yang itu ada ketarik merangkak siluman harimau. Kecil. Ya, sama ular. Dan di masih sini terakhir sama. Tadi yang diceritain Mas Bay, ada pusaka-pusaka yang memang dia ingin mencari tuan barunya. Betul. Jadi ya. Demikian penelusuran obrolan bandit pada ya. Malam hari ini di kawasan Bekasi, sekitar pabrik di kawasan Bekasi. Tentunya semoga kita bisa eksis di depan. Jangan lupa subscribe dan like. Sebarin ke teman-temannya. Dan kalau misalkan ada ingin berbagi cerita atau tempat-tempat rumahnya, mau dikunjungin ya, mau dikunjungin tempat-tempat iya. Request misalnya datang ke sini dong, ini tempatnya. Jadi datang ke kafe ini, kafe kita nggak main kafe. Pokok tempat misteri, serem segala macam kita akan datengin. Oke, thank you semua. Thank you. Bye-bye.